di belakang Pak Agus harus beli. Istirahat di mana langsung dalam aja nanti. Bila kita sudah mendapat vaksin untuk sasaran yang kedua, terutama kemarin yang pertama untuk tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya, sekarang kita dapat lagi untuk sasaran berikutnya. Itu diantaranya tadi sudah disampaikan juga, yaitu ada TNI Polri, kemudian guru, dosen, kemudian pelayanan publik, ASN, itu yang akan mendapatkan vaksin berikutnya. Kemudian lansia juga akan mendapatkan vaksin pada tahapan yang kita terima ini. Kita terima tadi ada 7.070 vial dan dosisnya kita kalikan 10. Jadi satu vial itu 10 dosis. Kita secepatnya akan dropping ke kabupaten kota. Kita melihat kesiapan kabupaten kota kita sesuai dengan sasaran yang telah kita punya, terutama dari kabupaten. Jumlah yang akan divaksin dari kemarin kita sudah sampaikan juga ada 505.000 sasaran untuk Provinsi Jambi. Dan kita juga untuk verifikasi datanya, kita sudah meminta data sasaran ke seluruh instansi terkait, OPD terkait, baik vertikal atau di yang ada di daerah, dan tokoh masyarakat juga, kemudian TNI Polri, kita sudah mintakan data sasaran masing-masing untuk